that we're dealing with now. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda. Kapal induk terbaru Inggris telah berlayar dari Portsmouth sebagai upaya untuk operasi penuh. HMS Prince of Wales masuk periode pertama pelatihan bersama pesawat tempur siluman F-35 Lightning generasi kelima dan partisipasi pertamanya dalam latihan militer terbesar di Inggris, Joint Warrior, di lepas pantai Skotlandia. Latihan ini akan membuka jalan bagi operasi kapal induk garis depan dan menguji kemampuannya untuk bekerja bersama aset Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat Inggris lainnya dan operasi kelompok tugas yang lebih luas. Kapal induk baru-baru ini menghabiskan beberapa hari di laut untuk mempelajari hal detail setelah beberapa minggu pelatihan intensif di sekitar Inggris, termasuk keberangkatan pertama pesawat tempur siluman F-35 Lightning dan kunjungan debut ke Gibraltar. 5 hari di laut dilakukan untuk beberapa pelatihan dek penerbangan dengan helikopter pemburu kapal selam Merlin di Skuadron Udara 814 Angkatan Laut. Pelatihan petugas di atas kapal memantau kru yang menjalankan pekerjaan mereka di setiap departemen. HMS Prince of Wales berlayar pada hari Minggu dari Portsmouth untuk kegiatan yang lebih terpadu di laut, di mana dia akan memulai operasi bersama 4 pesawat tempur F-35 B+ helikopter Merlin, pertama kalinya sebuah kelompok udara jet cepat dan helikopter beroperasi berdampingan dengannya. Ini adalah langkah perubahan dalam kompleksitas untuk melatih penanganan yang mengatur pesawat di dek dan hanggar, kontrol terbang yang mengarahkan semua operasi terbang, dan tim teknik yang mempertahankan keadaan pesawat. Kapal induk yang berbasis di Portsmouth telah melalui uji coba dan pelatihan operasi laut, menguji 700 awak untuk kemampuan mereka dalam mengoperasikan kapal, melawan kebakaran, menangani kerusakan mekanis, dan menangani masalah yang masalah sehari-hari muncul saat kapal perang berada di laut. Bergandengan tangan dengan pelatihan Departemen Teknik Udara, bekerja dengan F-35 dari Skuadron 207 akan memberikan generasi armada udara armada baru dan pilot jet cepat Angkatan Udara Kerajaan Inggris dengan pengalaman yang mereka butuhkan untuk menerbangkan pesawat. Pesawat tempur F-35B bagi kapal induk paling canggih di dunia, tonggak penting dalam pelatihan penerbangan angkatan laut manapun. Pesawat tempur siluman F-35 RAAF Australia ambil bagian dalam latihan dengan Angkatan Udara Amerika Serikat dalam Red Flag Alaska 213. Red Flag Alaska 213 melanjutkan kerjasama RAAF